Seorang pria parubaya tewas tersambar kereta yang melintas di Kemiri Mukabeji, Depok, Jawa Barat. Saat itu, korban yang sedang melintasi rel perlintasan tertabrak KRL dari arah Bogor menuju Jakarta. Kepala Urusan Humas Polres Metro Depok, Ibda Made Budi, membenarkan adanya peristiwa tersebut. Korban meninggal dunia usai tersambar kereta di sekitar perlintasan stasiun Depok Baru. Korban saat ini telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Ya benar, telah terjadi kecelakaan kereta api yang menjadi korban adalah seorang pria, laki-laki, untuk umur masih belum diketahui. Jadi kejadian tersebut adalah terjadi di sekitar stasiun Depok Baru, di mana korban pada saat itu sudah diperingatkan untuk tidak menyeberang oleh seorang saksi. Namun tetap saja korban menyeberang, sehingga terjadilah kecelakaan yang menewaskan korban tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Uria dan Syifa Tribrata TV, salam Tribrata.